Macam-macam jenis jadi orang-orang yang sombong. Tambut semayanglah. Kalau tak khusyuk tak semayang berat menandang sungguh. Nah, tak khusyuk jangan semayang. Ajaran daripada mana? Nah, tak khusyuk jangan semayang. Petik ayat Quran fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Masuk nerakalah orang yang semayang, orang yang lalai semayang. Jadi kalau mu lalai semayang lalai, baik dah semayang. Pasal kalau semayang juga dalam keadaan lalai, masuk neraka. Kepala otakmu berdiajau. Sebab tu kena pandang kita, kena belajar, kena erti. Fawailul lil musallin masuk neraka, betul dah? Alladzina hum an salatihim. Ada an tukang situ pada, bukan fi salatihim. Kalau fi salatihim baru khusyuk. Ni an salatihim, daripada semayang, mengenai semayang, lalai mengenai semayang, bahan lara tentang semayang. Bukan lalai dalam semayang. Lalai dalam semayang, semua kita lalai ke tak? Semua kita tak khusyuk ke? Ada sini khusyuk ada? Khusyuk sini semayang. Cakap tangan kita nak selfie lagi. Ada lah ke? Ada mana ada orang khusyuk? Neh, khusyuk 3 saat. Lepas tu tak ada dah lah, terbabah habis. Neh, orang ni makan roti canai, orang ni misu, orang ni duduk depan apa? Nak, depan TV. Betul tak? Tak ada dah. Ada orang khusyuk. Tunggu. Pasal barang khusyuk ni barang payuh, barang susah. Neh, tapi itu bukanlah menyebabkan kita tidak semayang. Kerana kalau tak semayang, garanti duduk dalam neraka. Tak baca Quran, masalah kakum fi saqar. Berapa kali nak baca ayat? Berapa mengamai-ngamai duduk dalam neraka saqar ini? Jawab puak-puak neraka hok kena panggang jadi ayam masuk. Jadi celup tepung ramai-ramai ni. Qalu, dijawab ramai-ramai ni, lam naku minal musallin. Atas dunia dulu kami dak semayang. Bukan kami dak khusyuk. Kami dak semayang terus. Lepas tu kami jadi ayam guting dalam neraka. Neh. Nah, jangan pakai buah-buah gitu. Akan merosakkan akhirat kita. Neh. Semayanglah. Neh, dirikanlah semayang. Khusyuk-khusyuk anugerah daripada Allah. Wa aqimis salata li dzikri. Dirikanlah sembahyang untuk mengingati akan Tuhanmu. Mana mu nak ingat ke Tuhan, mu nak dapat khusyuk, mu nak dapat kelazatan, sembahyanglah. Bila mu sembahyang, mu bersungguh sembahyang, nak, aku wui ke khusyukkan. Aku bui kelazatan, aku bui mu satu perasaan, aku campur dalam hatimu, berasa sedap, berasa manis, berasa seronok beribadah. Tapi nak dapat keseronokan, kelazatan, kemanisan, kekosokan itu, semayang lu. Nah, kalau tak semayang lagu mana nak rasa? Kena buat dulu. Kalau nak makan durian, kena cekoh dulu. Sebelum cekoh, kena beli dulu. Sebelum beli, kena start motor dulu. Sebelum start motor, anak kucing pula masuk dalam. Macam-macam hal. Nak mulih ke rasa isi durian tu. Nah, ni nak rasa kemanisan, kelemakan isi durian di 24. Nah, musangking. Tapi nak duduk rumah je, tambah-tambah pergi beli, nak nanti orang suap buah dalam mulut. Pergi nak suap pun. Kita kena berusaha. Nah, kita kena bekerja. Kita kena berpenat lelah. Kerana kita ini hamba Allah. Kita bukan tokek. Kita hamba Allah. Jadi hamba kita kena buat.